Salam satu hobi teman-teman, dimanapun sehat semuanya teman-teman ya. Selamat beristirahat dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Topik kali ini saya membahas yang namanya bawaan lahir daripada jengger ayam. Nah, ayam sebenarnya semua memiliki jengger dari varian dan variasi yang berbeda-beda. Terkadang teman-teman ya, banyak sebagian orang menyukai daripada ayam memiliki jengger. Jengger merupakan mahkota daripada ayam itu sendiri. Dan tentunya jengger itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, posisi juga begitu. Posisi jengger juga begitu ya teman-teman ya. Jengger ada yang posisinya berdiri, ada yang miring, ada yang roboh. Itu memiliki karakter ya daripada masing-masing ayam itu sendiri. Dalam perjalanannya, jengger ayam sering dikategorikan yang namanya mahkota ayam itu sendiri. Itu mempunyai manfaat ya teman-teman. Manfaatnya sangat banyak, sangat luas. Ada mungkin yang melihat dari jengger itu sangat baik dilihat. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih cenderung untuk membiarkan jengger itu alami seperti bawaannya sendiri. Setiap ayam mungkin, atau setiap ayam atau setiap jenis daripada ayam itu jengernya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, dan juga dalam bentuknya berbeda juga teman-teman ya. Ada yang berdiri, ada yang roboh, ada yang kayak menggumpal. Itu kelebihannya yang kita harus akui, bahwa jengger itu adalah bawaan alami daripada ayam itu sendiri. Nah teman-teman ya, bagaimana melihat kriteria jengger ayam itu bermanfaat baik bagi ternakan kita dan lain sebagainya. Yang pernah saya alami teman-teman ya, dalam hal beternak ini, yang saya mungkin indukan atau bibit indukan saya mempunyai jengger. Nah, saya mempunyai yang namanya sekarang 4 lokasi yang berbeda-beda, yang mungkin jenisnya juga berbeda-beda. Itu ternakan saya. Nah, ada yang di saya satu, mertua satu, ponakan, dan itu lingkup keluarga. Nanti apa tujuannya? Itu biar bisa dia mengukur lebih mudah. Artinya di saya ada 2 pasang, di mertua mungkin ada 1 pasang, ponakan ada 2 pasang, tapi berbeda jenis. Dari keempat ternakan, lokasi ternakan itu berbagai jenis ada, dan itu indukannya juga memiliki jengger yang tentu berbeda-beda dan posisinya yang berbeda-beda. Di antara keempat ternakan saya itu ada yang memiliki hasil yang maksimal, hasil yang sedang, hasil yang begitu kecil. Nah, kita sekarang membahas hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal ini itu dihuni oleh jenis ayam wiring. Entah wiring kuning, wiring abang, wiring galih. Nah, itu ketiga-tiganya itu memiliki jengger roboh. Tetapi jengger robohnya roboh ke kanan ya teman-teman ya. Itu yang memang rajin untuk bersama indukannya dan menetaskan anakannya yang cowok lebih banyak daripada yang betina. Itu kriterianya. Itu kelebihan yang dimiliki oleh jengger yang berbentuk roboh ke kanan. Dari beberapa pantauan, ayam itu memiliki anak yang cukup banyak. Di samping itu, dia persentase 75% jantan dan 25% betina.
Nah, indukan ayam jenggernya roboh ke kanan ini juga memiliki, kalau dia berkokok pasti dia membuka mulutnya. Nah, di sini di atasnya itu memiliki corak hitam. Langit-langit corak hitam. Itu namanya jengger roboh ke kanan memiliki corak hitam di langit-langitnya. Itu kelebihan yang dimiliki oleh jengger yang berbentuk roboh ke kanan. Itu yang memang rajin untuk bersama indukannya.